Hai guys, ohayo. Jadi aku mau infoin harga iPhone di Jepang. Kira-kira berapa ya? Kita cek yuk. Nah, jadi ini iPhone 15 Pro itu harga paling murahnya sekitar 23 juta. Kalau yang 15 Pro Max itu sekitar 28 juta. Itu yang termurah ya, yang 128 giga. Terus ini ada iPhone 15 yang Pro-nya modelnya kayak gini. Selain itu ada iPhone 15 juga sih yang biasa. Itu harganya masih di bawah 20 juta ya. Terus ini ada iPhone 15 Plus kayak gini contohnya. Harga paling murahnya itu sekitar 20 jutaan. Terus yang nih iPhone 15 itu sekitar 18 juta. Itu yang termurah ya, yang 128 giga. Kira-kira menurut kalian worth it gak? Cus yang mau beli iPhone di Jepang. Terima kasih.